Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah berita terkini dari Liga Super Malaysia 2024. Tetapi sebelum terus menonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia. Terima kasih. Berikut berita perpindahan jurulatih Liga Super Malaysia 2024 terkini hari ini. Yang pertama ada nama Esteban Solari yang dirumorkan bakalan segera bergabung bersama Kedah Darul Aman untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pelatih yang berusia 43 tahun berkebangsaan Argentina yang dikabarkan sudah out dari Johor Darul Takzim. Seterusnya ada nama Mano Pulking yang dirumorkan akan segera menjadi jurulatih dari klub Sabah FC untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pelatih yang berusia 47 tahun berkebangsaan Jerman dan juga mantan pelatih dari timnas Thailand. Seterusnya ada nama Benjamin Mora yang dirumorkan bakalan segera menjadi jurulatih dari klub Kelantan FC untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pelatih yang berusia 44 tahun berkebangsaan Meksiko dan sebelumnya pernah menjadi pelatih Johor Darul Takzim. Seterusnya ada nama Simon McManamy yang dirumorkan akan segera menjadi jurulatih dari klub Terengganu FC untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pelatih yang berusia 46 tahun berkebangsaan Inggris dan saat ini Simon McManamy berstatus tanpa klub. Seterusnya ada nama Luis Milla yang dirumorkan akan segera menjadi jurulatih dari klub Selangor FC di Liga Super Malaysia 2024. Pelatih yang berusia 57 tahun berkebangsaan Spanyol dan pernah menjadi pelatih timnas Indonesia dan klub Persib Bandung. Seterusnya ada nama Park Hang-seo yang dirumorkan akan segera menjadi jurulatih dari klub Johor Darul Takzim untuk menggantikan Esteban Solari yang saat ini sudah out dari Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia 2024. Pelatih yang berusia 66 tahun berkebangsaan Korea Selatan dan pernah menjadi jurulatih timnas Vietnam. Itulah berita rumor perpindahan jurulatih Liga Super Malaysia 2024 terkini hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.